Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Anak-anak, sampai ketemu kembali dengan Ibu Yuyun. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama ya anak-anak ya. Anak-anak, dengarkan aba-aba dari Ibu. Duduknya yang rapi ya anak-anak ya. Membaca surat Al-Fatihah untuk yang beragama Muslim dan yang non-Muslim. Kalian baca doa menurut ajaran kalian. Berdoa, mulai. Doa selesai. Anak, semoga dengan pembacaan doa tadi kita semua diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas pada hari ini. Anak-anak, pelajaran hari ini masih tema 5, pembelajaran kedua subtema 2, itu pengalaman bersama teman. Kalian buka bukunya halaman 55. Buku tema 5 halaman 55. Ya, sambil kalian mencari halaman 55, Ibu ingatkan untuk yang belum absen, silakan absen di grup kelas ya. Sekarang anak, Ibu akan membacakan materi hari ini yaitu halaman 55 ya, pembelajaran kedua. Kalian simak baik-baik ya. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika kita bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nama lanjutkan ke halaman 56. Sini ada pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan jika kita bersalah? Apa yang harus kita lakukan jika ada teman meminta maaf? Apa saja manfaat saling memaafkan? Ya, materi selanjutnya yaitu diskusikan bersama teman sesuai gambar anak-anak ya. Gambar 1 itu Siti dan Lani sedang bermain sepeda ya. Nanti kalian amati gambarnya ya sampai gambar 6. Nanti kalian ceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap gambar. Berikutnya, Lani meminta maaf kepada Siti. Ada pada gambar berapa? Mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Menurutmu bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Mengapa kamu berpendapat demikian? Jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Ya, ayo menulis. Dengarkan dengan baik anak-anak ya. Pagi tadi, Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Nah, ayo bantu Edo untuk menuliskan surat kami minta maaf. Selanjutnya, ayo mengamati. Halaman 59. Edo sudah memaafkan Beni. Persahabatan mereka kembali baik. Kini, Edo dan Beni berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut langkah-langkah gerakan bertumpu. Langkah pertama, sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. Yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping, hingga belakang. Yang ketiga, ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Yang keempat, kaki kanan disapukan dari arah depan, samping, hingga belakang. Nanti kalian lakukan di rumah ya anak-anak ya. Untuk hari ini materi yang ibu sampaikan cukup sekian. Ibu ucapkan
Tetap semangat ya anak-anak ya, walaupun kalian semua masih belajarnya masih di rumah ya. Kita berdoa sama-sama ya anak-anak ya, semoga pandemi virus corona ini segera berakhir. Kamu bisa belajar bersama teman-teman di sekolah ya anak-anak ya. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel.